It's the most wonderful time of the year. Finally, di Tokyo turun salju. Halo teman-teman semuanya. Seperti yang kalian lihat, nafas gue sampai putih keluar, sampai berabut. Oke, seperti yang kalian lihat, ini sekarang salju pertama di Tokyo pada tahun 2022. Happy New Year buat teman-teman semuanya juga. Seperti yang kalian lihat, ini udah putih semua. Jalan itu jalan ya guys ya, yang di situ kelihatan ya, ini jalan dan ini ketutup sama salju. Wah, jujur udah berapa tahun ini nggak turun salju selebat ini ya sebetulnya. Dan katanya salju ini bakal turun sampai nanti malam. OMG, ini kondisi kayak gini ya guys. Kalian harus hati-hati. Kalau naik mobil nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya kalian naik sepeda itu bisa jadi kalian tergelincir. Jadi ya lebih baik jangan naik sepeda ya. Wow, gila guys. Wah. Ini dari beranda rumah gue ya. Gue pengen kasih lihat sama kalian dari bawah itu kelihatannya seperti apa. Langsung yuk kita pergi yuk. Aduh. Oh. Wah, dingin gila guys ini. Wah, udah keluar rumah ini ya. Wah. Teman-teman. Wah. Wah, gila guys. Wah. Wah, seperti yang kalian lihat ini gini gue kebetaran. Wah. Ya ampun. Jarang banget nih salju kayak gini, guys. Lihat nih sampai numpuk di atas tumbuhan. Wah, coba kayaknya kotor sih, masih kotor. Jadi kira-kira kayak gini ya guys ya kondisinya salju pertama di Tokyo dan tahun ini kayaknya bener-bener tebel. Katanya di beberapa daerah itu ada yang sampai numpuk 5 cm gitu. Kalau nanggung-nanggung gini bahaya sih sebenarnya. Kalau misalnya dia turunnya banyak gitu kita jalan nggak apa-apa, tapi kalau kayak nanggung-nanggung gini bisa kepleset guys. Jadi harus hati-hati ya teman-teman semuanya. Tapi udah jarang nggak lihat Tokyo salju setebal ini, jadi panasnya nih jadi seneng ya. Ya kita orang Indonesia ya, di Indonesia nggak turun salju soalnya, jadi ya seneng. Udah ya guys, sekian video untuk hari ini. Gue masih sedingin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Mata tsugi no douga de owaishimashou.